Moestopo. Di sini ada dua prodi, yaitu satu farmasi, kedua teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Di mana jurusan farmasi ini mempunyai para siswa-siswi mempunyai keahlian, yaitu membaca resep di bidang ilmu resep, simplisia. Kemudian dia bisa meracik obat, di mana yang nantinya mempunyai lapangan kerja diserap oleh tenaga kerjanya itu sebagai apoteker atau asisten apoteker. Ber-AC, kemudian untuk bangku juga single seat. Kemudian untuk whiteboard glass. Kemudian ada lab farmasi dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian ada lab analis kesehatan, itu juga sama dengan fasilitas peralatan dan bahan-bahan yang lengkap. Kemudian ada lab UNBK seperti lab komputer. Kemudian ada lapangan basket, poli, futsal. SMK Kesehatan Profesor Dr. Moestopo mempunyai visi dan misi. Sekolah ini menghasilkan para siswa-siswi yang profesional, berdaya saing unggul, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing di bidang kesehatan. Saya guru mata pelajaran parasitologi. Kita belajar di prodi analis kesehatan. Kita banyak yang dipelajari di sini. Yang pertama ada pemeriksaan urinalisa ya. Tadi kita yang diambil gambarnya itu adalah pemeriksaan tentang glukosa urin ya. Jadi di situ kita bisa melihat perubahan warna ya, dari warna biru berubah menjadi warna merah bata, itu artinya bahwa glukosa urinnya positif. Kemudian ada pemeriksaan Hb ya, hemoglobin ya, tadi dipipet darahnya dicampur dengan reagen kemudian dibaca dengan alat yang namanya fotometer. Yang lainnya ada juga yang pakai mikroskop, pelajaran parasitologi. Nah, nanti kita bisa melihat telur cacingnya. Kita karena ukurannya mikroskopis, maka kita pakai mikroskop. Ada juga pelajaran kimia klinik ya. Kimia klinik itu banyak yang dipelajari, dari mulai pemeriksaan glukosa darah, kolesterol, asam urat, dan lain-lain ya. Di masyarakat kan itu sangat dibutuhkan sekali.